Selamat malam, para pemirsa. Kali ini, show Home Alone gue akan menginterogasi seorang tersangka pencurian. Sebut saja namanya Siti. Ampun, Bang. Ampun. Ya, dia mencuri makanan dan tertangkap basah para pengunjung. Berikut wawancara saya dengan Siti. Baik, Siti. Bagaimana perasaan Anda setelah tertangkap? Saya sih senang aja. Anda kapok? Enggak tuh, Bang. Enggak, santai aja. Kenapa tidak? Ya, saya mah ganteng ini, Bang, daripada Abang. Seharusnya Anda pikir dulu sebelum bertindak. Abang-abang gimana sih? Ngomong apa, Abang? Kemana ngomongnya? Gimana sih? Ngerti gak sih, Bang? Yuk. Lapar. Siapa yang ngomong apa? Lapar. Kagak ada ngomong lapar, Abang. Kalau begitu, Anda jangan mencuri. Abang-abang PH ya? Jangan mencuri. Biarin aja dia PH. Anda sudah tertangkap basah, masih saja mengelak. Gini ya nih, Abang. Abang tuh ngomongnya kemana? Saya ngomong kemana? Kita gak nyambung, Abang. Ngerti gak sih, Bang? Abang ngerti bahasa saya gak sih sebenarnya? Kita tuh gak nyambung dari tadi. Oke, ngertiin gua. Gua tuh berlima, lu sendiri. Gua bisa kelana lu, sampai mampus. Oke, Bang? Kalau begitu, terima kasih. Anda adalah penyakit. Bodoh amat. Penyakit. Penyakit. Bodoh amat. Sekian investigasi saya dengan Siti. Semoga Anda dapat tertawa. Gimana nih cara sambutannya? WhatsApp. Hai kawan. Ini ya, gue diinterogasi tanpa ada kesalahan apa. Nah, itu orang pakai topi putih mungkin udah kebanyakan ngisep polusi di Jakarta, jadi otaknya rada sengkleh, rada PA. Sekarang gue mau panggil pengacara gue. Gue mau tuntut itu orang biar dia yang masuk perangkap dan gue yang interogasi dia. Dia rasa, biar tahu gimana rasanya ditanya terus jawabannya nggak nyambung. Gue udah ngeluarin banyak duit buat dipromosiin, katanya mau ditaruh di YouTube, mau disaksikan sama produser-produser terkenal. Mana itu semua omong kosong, dasar lelaki. Biasanya hanya menggombal saja, manis di mulut saja. Dia nggak tahu perasaan gue kan juga pengen terkenal. Emangnya dia doang yang bisa ngedit-ngedit foto, ngedit-ngedit video? Gue juga bisa, main laptop, gampang. Aplikasi apa juga gue bisa. Oke, kalau gitu, tunggu pembalasan dari gue, kawan lima kembar. Hahaha.